Hai guys, kembali lagi di channel gue Rizal Suju. Oke, jadi gue tuh pengen upload itu ada video-video yang emang anti copyright dan yang gue update rajin ya. Ada video yang rawan copyright dan anti copyright, yang rawan itu misalnya musik tapi ya viewsnya banyak, gue akal-akalin biar gak kena copyright. Dan video kali ini itu video yang paling gue sukai ya, karena gue nggak perlu edit lama untuk ya, karena nggak bakal kena copyright sih video ini. Oke ya, semoga aja nggak kena copyright. Instagram itu kadang-kadang juga rawan sih sama yang namanya copyright, soalnya mereka itu pakai musik-musik bangsat ya, musik-musik yang ada copyrightnya. Oke, jadi gue mau nontonin kelakuan plus 62 di dunia Instagram ya. Kocak banget, ada aja orang yang bikin video melayang gitu gara-gara corona atau apa ya. Kayak gua langsung aja nonton ini, kita buka Instagram. Aduh sorry nih, banyak laler. Sorry aja nih. Ya. Jangan fokus ke lalernya, makanya fokus ke guanya aja. Oke. Oh kok cendih gula sih. Gua pengen buka ya, yang gua ini baru gua buka. Udah ada orang nggak jelas nih, coba gue lihat ya, ada musiknya nggak? Kalau ada musiknya gue editkan nanti ya. Oh iya main ya. Lupa cuy. Headsetnya pakai ini, video yang lompat-lompat editkan nanti ya. Ya tung gue dua. Oke. Kenapa harus ada musiknya bangsat? Kesel banget gua. Tapi itu gagal. Masa udah diedit tetap lompat-lompat? Jayus, nggak lucu anjir. Oke, di Aurac ini banyak video-video yang lompat-lompat. Gua tuh suka anjir sama video yang melayang-melayang tuh. Kita lihat ya. Nih ini nih. kenapa sih orang rata ya? Aduh. Gua musiknya gua patah-patahin ya. Jadinya ya, gue takut kena copyright soalnya. Sebelumnya gue udah nonton itu percakapan gitu ya. Ya lu baca aja, tonton aja di Aurece. Tapi kocaknya itu emaknya ikut lompat-lompat anjir. Lompat-lompatnya itu di atas mobil. Penyok mobilnya. Aduh, gak jelas asli. Tapi lucu sih ya, itu menghindari corona ya. Menghindari corona. Bukan lompat, kelihatan sih lompat-lompatnya itu, ceritanya dia melayang anjir. Coba kita lihat ini nih. Ini bapaknya diajak TikTok kan. Aduh, sorry ngelag. Sorry gue lagi kurang sehat nih. Duh. Bapak gue, enggak, gue bukan cewek sih. Enggak bakal gue TikTokan. Tapi seenggaknya gitu, bapak. Mau aja diajak TikTokan sama anaknya, ya Allah. Liur, aing liur. Ini apa nih? Melayang lagi, melayang. You know I'm gonna get. Kayaknya lagi viral banget gitu ya, orang-orang melayang itu ya. Bingung gua kenapa kita harus melayang anjir. Seenggaknya cuci tangan gitu tiap detik gitu, kayak videonya Arab gitu. Tapi
keren sih ya, menghindari corona melayang. Nanti gua minta kekuatan super lah, bisa biar bisa terbang anjir. Oke, lanjut. Ini video-video nggak jelas aja nih. Ceritanya kita lagi makan, ada bapak-bapak karaoke keliling apa sih? Nah, nggak tahu nggak jelas kayaknya. Maari bang pagbigyan alis na nga. Maari bang hawakan ng iyong mga kamay. Sana ay maabot ang langit ang iyong mga ngit. Itu Indonesia Idol Filipina, gue juga nggak paham anjir artinya, jadi nggak lucu. Walaupun suaranya cempreng-cempreng gimana gitu dan mukanya jangan body shaming, nggak boleh. Nanti diomelin netizen. Oke. Okay. Test out. Ini apa nih? Itu NZ ya? Gue gak tau sih. Iya sih, teman-teman gue tuh banyak banget yang ini nih, yang suka sama NZ, nontonin NZ tiap hari itu. Teman-teman rumah soalnya, nah, teman-teman gue yang masih ya masih di sini gitu, di Mesir. Aduh, kita nyari yang lucu anjir. Aduh, mungkin gak ada yang lucu lagi ya. Oh, gue diserang laler gue asli. Coba ini terakhir. Kampret itu mah ini. Oke. Mau ngapain? Bentar. Aduh. Udahlah ya, di video kali ini ya, itu gue pengen ngeliatin orang-orang yang lompat-lompat aja sih, orang-orang yang pura-pura terbang gitu. Apa sih ya? Kayaknya harus terbang gitu ya biar nggak kena corona gitu. Ya, tapi jangan dipenjandain juga sih ya kalau corona tuh. Kalau buat ya buat inilah, buat mencegah gitu biar bisa nggak kena corona. Itu boleh aja sih. Tapi kalau lu yang kayak Ripanjul. Gak suka gua asik sama Ripanjul. Gua ini lu tau kan ya Arab murka gara-gara Ripanjul gitu tuh. Aduh, gue gak mau ngebahas dia lagi sih. Gue kesel banget sama videonya gitu. Oke, sekian dari video kali ini. Jangan inilah ya, jangan kayak Ripanjul. Masa lu maling hand stabilizer? Gak tau gue kan tulisannya gimana. Ya gitu aja sih di video kali ini. Bacot mulu ya anjir. Sekian dari video kali ini. And the last. Bye. Oke, guys, aing.